selamat datang di channel Pratama TV. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendapatkan informasi terbaru. Giselle akhirnya nonton video Syur mirip dirinya yang viral. Kekasih Wijin, tuh cewek mulus banget. Dilansir dari tribunwow.com, penyanyi Gisela Anastasia alias Gisel akhirnya buka suara soal isu video Syur yang mirip dirinya. Ditemani kekasihnya Wijaya Kusuma alias Wijin, Gisel membantah keras tuduhan tersebut. Bahkan ia secara lantang mengaku kalah cantik dibandingkan wanita dalam video. Dalam kanal YouTube Intens Investigasi pada Rabu 11 November 2020, Gisel bahkan menyebut tak mengakui kemiripan wajahnya dengan wanita dalam video tersebut. Akhirnya nonton juga deh sendirian di kamar, ngunci pintu, kata Gisel. Kagak cuma gini, begitu madep sini mirip temen saya satunya yang baru lahirin. Gisel mengatakan wajah wanita dalam video Syur itu juga tak tampak jelas. Karena itu ia menolak disebut mirip. Ya kita mukanya Cina semua, mau gimana sama semua bentuknya. Burem lagi kan, ujar Gisel. Selain itu Gisel mengaku memiliki gaya rambut hingga bentuk badan yang berbeda dengan wanita dalam video tersebut. Menurutnya, wanita dalam video Syur itu memiliki badan yang begitu bagus. Enggak juga, warna rambut, potongan rambut, gaya riasnya berbeda, ujar Gisel. Bentuk badannya saya hafal banget, bentuk detailnya saya hafal banget. Satu lagi, tuh cewek mulus banget, ujarnya. Sebagai ibu satu anak, Gisel mengaku tubuhnya kini tak sebagus wanita yang ada dalam video Syur itu. Ia bahkan secara belak-belakan menyebutkan kekurangan yang ada di tubuhnya. Saya kan udah pernah lahirin, punya anak, enggak semulus itu, kata Gisel. Saya banyak belang-belangnya. Ngaco-ngaco, pokoknya pas ditonton ini ngaco sih. Tapi mau bagaimanapun saya udah rugi, tambahnya. Namun, ucapan berbeda disampaikan pakar mikroekspresi, Kirdi. Menurutnya, ekspresi Gisel menunjukkan ekspresi berbeda saat tahu ini kembali terjerat kasus video Syur. Di kasus yang sama tahun lalu, Gisel disebutnya terlihat lebih santai. Ini bedanya jauh banget. Gisel tahun lalu terlihat bahasa tubuhnya los, enggak ada tekanan, kata Kirdi.